Kita semua sudah siap, kalau kita mau dengar ceramah semuanya. Siap ya, yuk kita dengarkan suasananya supaya volume suaranya, kalau ngobrol boleh, tapi suaranya jangan sampai kedengaran di sebelah. Silakan ngobrol, tapi supaya nggak mengganggu sebelahnya untuk mendengarkan ceramah. Baik, selanjutnya kita dengarkan ceramah atau kutub oleh Ustaz Samsul Bisba MPDI FA atau Ustaz Baba guru kita dan nanti akan diakhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpuasa bersama dan sembari ada juga yang membagikan santunan, mari kita sama-sama dengarkan tausiah bersama Pak Ustaz kita, Ustaz Baba Lebaran. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita. Dan nanti apabila rekan-rekan ada yang bertanya, silakan nanti kita berdiskusi. Terutama tentu saja mengenai Al-Quran, mungkin ya, karena beliau ini adalah guru kita, guru mengaji kita di SMI pada Pak Ustaz. Mungkin Neng Andrea, guru-guru kita yang di sana ke depan, guru ini ke depan aja, ke depan. Baik, mari sama-sama kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Silakan membangunnya kami sampai satu jam ke depan. Ini adalah para pengasuh proyek kita. Kita keroyok aja satu jam ya. Nah, apa aja boleh. Baik, ini kita bincang santai aja nih, sore ya, dengan para ustaz dari PTI di Banten. Kita mulai dari mana dulu? Nah. Oke, Pak Ustaz, apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'ala siyam fi syahril Ramadan. Syahrul mubarak. Syahrul rahmah. Syahrul maghfirah. شهر الذي أنزل فيه القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله. Yang kami hormati Ketua Umum MMI Majelis Muslim Indonesia Bapak Hendi. Yang kami hormati juga Ketua Parwil MMI Banten, serta seluruh jajaran dan anggota Majelis Muslim Indonesia, dan juga ada hadir dari dan juga yang kita banggakan para santri santriwan, para santri para tokoh, para undangan yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Ramadan adalah bulan yang penuh kebahagiaan. Ramadan adalah bulan istimewa bagi kita semua. Maka subhanallah, ya, tiada lain, hari demi hari, waktu demi waktu adalah kebahagiaan. Karena memang inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan inilah yang menjadi sebuah ciri khas, ya, sebuah ciri khas bahwasanya memang ya, ketika hidup kita curahkan
segala sesuatunya adalah untuk ibadah kepada Allah, maka yang ada adalah kebahagiaan. Ramadan, Allah turunkan rahmat. Di bulan Ramadan, Allah turunkan mafirohnya, ampunannya. Masya Allah. Dan ada satu hal di bulan Ramadan yang paling kita sukai adalah, yang paling benar kita adalah istijabah doa. Istijabah doa. Nah, bagi adik-adik santri, ya, inilah kesempatan yang menarik. Inilah kesempatan yang istimewa. Coba Ustaz pengen tahu siapa yang ingin cita-citanya, yang ingin punya cita-cita sampai jadi sarjana angkatannya para santri. Masya Allah. Yang ingin jadi penghafal Al-Quran angkatannya. Yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya angkatannya. Yang ingin masuk surga bersama kedua orang tuanya angkatannya. Masya Allah. Maka inilah kesempatan yang paling berharga bagi anda sekalian. Ya, ada santri dan kita pun kedua orang tuanya. Ya, bagi anda santri, doa dari sekarang. Wah, saya ingin menjadi penghafal Quran 30 juz. Saya ingin kuliah sampai ke luar negeri. Doa dari sekarang, sama Allah ada ijabah. Karena di ayat setelah kewajiban ketika berdoa meminta hambaku kata Allah Subhanahu wa taala fa'inni qorib, maka sesungguhnya ada sebuah hadis kunci bahwasanya ketika malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam diriwayatkan Muslim, Allah itu turun ke langit bumi. Kemudian Allah itu berkata, wahai hambaku, katanya, kata Allah Subhanahu wa Taala menghadis di sini, siapa yang ingin dibebaskan dari masalahnya, maka aku akan bebaskan masalahnya.